Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Tuhan, kiranya kami sekali lagi dapat memuji dan memuliakan nama-Mu pada malam ini. Tuhan, kami juga mengucap syukur sebab kami satu keluarga berkumpul pada malam ini. Kami terima kasih sebab Engkau mempersatukan kami pada malam ini. Dan untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu pada Tuhan, kami juga ingin menyerahkan semua pribadi kami dalam tangan. Berkatilah setiap pribadi kami dan Engkau menyertai kami, Tuhan. Dan kami juga mohon Roh Kudus-Mu bersama kami dalam apa-apa juga yang kami lakukan. Biar penyertaan-Mu terus bersama kami, Tuhan. Agar segala yang kami lakukan kepada kami menyertai Tuhan. Kami juga mohon agar Engkau memberkati setiap pribadi kami yang kelemahan tubuh, Tuhan, dan juga memberikan kesehatan yang baik. Kami mohon agar Engkau damaikan masalah satu persatu, Tuhan. Kau isi kata kami dengan Roh Kudus. Sembuhkanlah setiap kelemahan tubuh, sembuhkanlah setiap penyakit yang ada dalam kami. Penyakit yang bukan dari datang, bukan dari kehendak Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus disingkirkan. Haleluya Yesus, kami angkat puji dan syukur sebab kami percaya melalui cinta kasih Engkau sembuhkan kami satu persatu Tuhan. Engkau sembuhkan kami dari segi rohani dan jasmani. Teguhkan keiman kepercayaan kami. Jamahkanlah kami dengan Roh Kudus. Biarlah kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan kami, supaya kami tidak menduakan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas jamahan. Biarlah Roh Kudus menyertai kami Tuhan. Biarlah mengalir dalam jiwa, dalam hati kami pada saat ini. Dan kami merasakan cinta kasih-Mu kepada kami. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu Tuhan dan erahkanlah kami. Biarlah kami sentiasa belajar untuk mengampuni dan saling mengasihi antara sesama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan orang tua kami dalam tangan-Mu. Biarlah mereka sentiasa dalam lindungan-Mu dan berkatilah mereka, sembuhkanlah mereka dari segala kelemahan tubuh mereka Tuhan. Dan ampunilah dosa-dosa kami anak-anak mereka kepada Tuhan. Sebab kami Tuhan manusia yang sering untuk melakukan dosa. Ampunilah kami dosa kami terhadap orang tua kami. Itu juga dengan kami semua sebagai ibu bapa kepada anak-anak kami. Kami juga mohon Engkau menyertai kami dan kuatkanlah kami untuk mendidik anak-anak kami walaupun dalam saat yang mencabar ini. Biarlah kami mendidik anak kami menurut ajaran-Mu Tuhan dan mencari sebuah keluarga yang kudus. Begitu juga dengan anak-anak kami Tuhan, kami ingin serahkan dalam tangan-Mu. Baik yang bekerja, baik yang belum bekerja, baik yang bersekolah, Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Jamah mereka satu persatu Tuhan. Yang belum bekerja Tuhan, Engkau permudahkan mereka untuk mendapat kerja dan mendapatkan kehendak-Mu dan disesuaikan dengan kehendak-Mu. Dan yang dalam sekolah Tuhan, kami ingin serahkan mereka dalam tangan-Mu. Berikanlah mereka kepandaian dalam pelajaran mereka. Mereka menjadi anak yang pandai Tuhan suatu hari nanti dan mendapat kejayaan. Dan juga berkatilah mereka supaya mereka sentiasa Tuhan takut akan Engkau dan juga agar mereka tetap terlindung dari kadang gangguan dan juga kuasa-kuasa jahat yang coba menyesatkan mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua. Berkatilah usaha kami mencari rezeki kami. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin serahkan makanan dalam tangan-Mu. Biarlah makanan ini menjadi makanan rohani dan jasmani kepada kami untuk menyatukan kami dalam cinta kasih-Mu dan untuk melakukan kebaikan sesama kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala doa ini kami panjatkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan yang Kudus. Amin. 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 Amin.
anak-anak gila pergi. Pergi makan. Pergi telepon simpan semua dulu. Sini simpan dalam satu kotak. Ambil nasi sendiri. Ambil lauk kemari. Simpan semua, simpan dulu. Oke, sekarang ini perancangan makan. Mereka ini merancang makan, mereka masak, saya tidak masak. Saya relax. This is my bulat-bulat sister. No, this is my elder sister and I'm the younger. Ini yang paling tua itu. Dan paling bulat. Oke, sekarang ini mereka tak tahu. Ini kerja orang ini nih. Orang ini dia. This is our soul. Masak, masak saya tak mau. Jadi dia masak lah. Mereka macam-macam. Saya nak masak sardin. Ada macam-macam ini. Ini ada buah. Itu ada ikan. Itu buahan ibu. Sendiri. Macam-macam ada. Ikan, ha? Ada itu saja, tidak banyak. Orang cari udang gala, saya bawa udang laut, cukuplah. Nganun saja. Itu sisa kami tengah hari tadi tuh, hari-hari kamu. Ini adik saya yang paling kecil. Ini anak buah saya. Ini Tri. Kata Upin Ipin tidak. Ya. Ini nih, tengok muka mereka nih, hampir sama ini. Makan-makan. Saya ajak ke sini. Ah, tengok anak-anak buahku yang gendut. Duduk. Sekarang gendut. Ini anak buahku yang pun comel. Ini yang lupa nanti dan pergi mukanya. Ino. Ha, ini aja. Nah, ingin. Gila aja. Ramai kan? Kenapa? Kenapa? Melau ini sini. Melau. Melau. Tawik. Nah. You know. Ah, Miri sini ya, tengok. Hai. Hai. Ah. Anak-anak buahku. Ala kanan, ala kiut. Ala sendiri kena enak kan paku nih. Ini kanan ambil sendiri. Masih bagus ga? Testing pagi tadi lah. Dari muka. Tidak, keras tuh. Hah? Nasi keras. Ambil sini bawa sana. Tidak, masih keras. Digalpon. Masih keras, Ma. Masih keras. Penjing muka. Penjing gigi muka. Nyapin, Ma. Nyapin juga. Nyapin. Tapi nak kerja supaya nasi kembang. Hake Uman, ambil dawe Uman kena. Uman, elak, elak kanan. Makan dulu. Oh, tengok. Serak beli kan macam tu. Serak beli. Itu ke? Apa ini macam bulat ni? Aduh. Besar. Ini anak buah saya. Hei, atau di sini lah tu. Ah, ini oke, okay. Tengok tangan dia masih ke. Masih ke. Sembunyi. Tengok anak-anak buah saya ini sudah besar semua nih. Ini pandai buat brownies, boleh pandai buat cake. Macam anti. Seminggu dia sudah khusus dengan nanti dia di muka dulu. Pas tu lupa balik. Ini satu tengah main. Aduh. Nama dia Ukalok. Dia sedang main telefon, tidak peduli anti dan dia nih. Ukalok. Ini ipar-ipar ini. Sudah datin cinta sudah. Hai. Video. Video. Apa ini masuk YouTube? Masuk YouTube. Live kan? Tidak. Belum, tapi akan masuk YouTube. Aduh. Ini yang susah.
tengok nih. Menanti anak. Dua orang ini. Oh. Ayo mana nak? Oh. Budak paling kecil. Ini. Nih. Oke, makan-makan makan. Yang lain lagi dulu. Apa? Apa yang good? Kamu gimana? Ah, tengok nih kesian. Tangan dia hari itu luka sudah sebulan sampai saudara. Belum. 3 minggu lepas lah. Kena parang, terputus urat dia. Ini orang rajin nih, rajin. Adik. Dia adik tapi dia jadi kakak atau mitik. Atau mitik. Jadi kakak ipar. Oke, tengok budak-budak ini. Kami ini sudah sampai
Kita
Itulah dia selalunya macam ini lah family selalu berkumpul. Ini satu saya punya anak buah nih. Doi, sini kamu duduk doi. Tada, sini. Bagi sama dengan doi lah baru kita sama. Duduk sini deh. Sama tak muka-muka doa? Sama. Ini yang kecil, badan dia bulat, itu yang tua. Tapi mereka dua sama hari. Beza 5 menit. Kapan? Kapan ya? Ini masa kecil paling seronok jaga muka doa. Mau dibongkar? Mau anti bongkar? Tadi YouTube. Nah, itu lagi. Hai, siapa ini? Ini anak buah saya yang besar.